Ada-ada saja ulah para pelajar ketika sudah berkumpul. Pasti ada yang direncanakan yang akan dilakukan, seperti sejumlah pelajar satu ini. Mereka sudah berniat ingin bolos dan ternyata benar-benar dilakukan. Satu persatu mereka melompat pagar sekolah untuk kabur. Kemungkinan mereka tak ingin mengikuti pelajaran. Namun, setelah satu persatu melompati pagar, ada satu orang siswa laki-laki, tubuhnya cukup gemuk. Ia langsung melompati pagar. Namun, sebelum mendarat, siswa itu sempat menggantungkan diri di pagar tersebut, mencari tempat untuk mendarat yang pas. Eh, ternyata, bukannya pas pada posisi pendaratan, malah siswa tersebut terguling-guling ke jurang. Teman-teman lain bukan membantu, mahal menertawakan. Akibatnya seragam pelajar itu menjadi kotor dan terdapat sejumlah luka lecet. Tak diketahui pasti di mana peristiwa itu terjadi, namun video viral itu satu di antaranya dibagikan oleh akun Instagram Ketoprak Underscore jowo. Tak sedikit warganet tergelitik hati melihat ulah pelajar tersebut. Apalagi sejumlah warganet ingat dengan kelakuan saat masih pelajar. <tos> 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 бар <laughs>